Selamat pagi teman-teman penonton YouTube semuanya. Di sini ada Mio C dengan keluhan starternya ndak bisa. Kita coba pencet starter ya. Starter cuma bunyi nges-nges kayak gitu aja. Nih. Dia muter, cuma mesin ya muter. Tuh ya. Saya pencet. Nah, kan mesin starter muter, cuma ini nggak mau muter, kayak nggak mau drill ya gitu. Seharusnya kan ketika starter dipencet, ini kan muter, mer, dan mesin nyala. Ini kenapa nggak muter? Kemungkinan ada masalah di one way-nya. Nah, ini mau saya buka, ini one way-nya ada di sini, di belakang sana. Jadi olinya harus ditap terlebih dahulu. Cungkil aja. Perhatikan di sini, ini rusak nih. Ini harusnya kan ada bautnya, ini sudah nggak ada bautnya. Kita ambil dulu ya. Nah ini, nah tuh dari. Sekarang saya mau coba pasang di giginya dan kita lihat pergerakannya. Nah kan yang muter cuma gigi di belakang, ini udah nggak muter. Seharusnya kan pas di starter ini ikut muter. Yang rusak adalah one way nya ini. Kita ambil dulu. Nah, ini dia yang rusak. Ini panas. Ini ya sudah baru, mari kita buka. Ini harganya lumayan juga, ini kayak gini doang. Ih, roti. Kayak roti. Weng 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 weng. Nah, ini kan ada bautnya. Sedangkan yang lama ini sudah pada patah semua tuh. Tuh. 1, 2, 3 ya, sudah pada patah semua. Ini tinggal kita pasang ya. Nah sekarang kita masukkan. Ini harus hanya bisa muter searah. Nih ke belakang muter, ke depan, nah putar ke depan dia nyangkut tuh. Nah kalau tadi kan ke depan belakang sudah muter semua. Lanjut pasang.